Hai semua, jumpa lagi di channel Mama Linda Cantik. Jadi si kali ini Mama akan bermain Shopee Pet lagi. Yes, setelah beberapa hari off ya sobat sekalian, karena ada beberapa kesibukan sampai Mama nggak sempat main Shopee Pet dan Shopee Tanam sobat sekalian. Nah, oke, sekarang langsung aja ya kita coba apakah Shopee Tanam dan Shopee Pet ini ada kolaborasi atau tidak. Kita masuk dari Shopee Tanam dulu ya. Karena di si sebelumnya ya yang terakhir itu nggak bisa masuk dari Shopee Tanam terus link ke Shopee Pet, itu nggak ada. Mungkin waktu itu lagi maintenance atau apa ya. Kita coba aja, mungkin kali ini ada. Nah, ini Mama akan langsung siram aja. Ini Mama pohon Shopee-nya sampai nggak besar-besar karena jarang. Oh, sudah panen coba sekalian. Oh, mungkin ini ada bantuan dari teman-teman yang sudah membantu menyiram ya. Terima kasih buat semuanya. Dan Mama mendapatkan Rp102 Shopee Pay. Yeay. Ya lumayan lah ya. Oke, sekarang Mama akan menanam bibit baru. Dan tanaman apa ya yang akan Mama tanam gitu. Ini pohon Shopee Pay, pohon uang belanja, pohon emas. Pohon emas Mama sudah pernah gitu. Pohon tabungan Mama pipe lagi aja deh. Shopee Pay kan bisa dibuat beli-beli ya sobat sekalian. Nah, kayak gitu. Nah, jadi langsung aja Mama klaim gratisnya 30. Jadi ini scrollnya ke bawah pelan aja ya, karena biasanya itu di tengah-tengah, jadi nggak di bagian bawah sih. Nah, kayak gini. Kalau kita kecepatan nyekrolnya itu kadang kelewatan untuk ini gratis waternya. Nah, ini sudah melewati tahap 1, sekarang tahap kedua. Nah, ini ada sisa air, jadi Mama langsung. Oke, sekarang langsung aja ke klaim hadiah. Oke, langsung aja ya sobat sekalian, kita lihat. Oh, ini check in dulu ya sobat sekalian, walaupun Mama belum pernah sih sampai 3 kali gitu. Oh, bermain Shopee Pet 1 kali ada sobat sekalian klaim. Jadi langsung aja. Nah, seperti itu. Tapi setelah klaim Shopee Pet nggak ada linknya lagi nih. Ini gimana? Oh, ini ada di sini ya. Jadi ini tadi pagi Mama sempat bermain Shopee Pet sebentar sobat sekalian. Tapi Mama waktu itu nggak rekaman. Jadi sekarang kita rekamannya sekarang ya sobat sekalian. Nah, ini Mama menerima air dari teman. Aduh, makasih ya teman sudah kasih Mama water gitu. Sekarang Mama akan langsung aja ke Shopee Pet. Nah, kita lihat lagi ya. Mama sudah berhari-hari nih nggak check in, nggak masuk di Shopee Tanam, jadi lapar banget. Tapi tadi pagi Mama sempat, aduh suara Mama kok jadi stereo. Tapi tadi pagi Mama sempat main, itu Mama kasih makan untuk Shopee Pet Mama. Nah, ini jadi Shopee Pet Mama nggak terlalu lapar ya, cuman belum sempat mandiin. Waktu itu Mama cuman bentar aja. Nah, kayak gini. Jadi sekarang Mama akan mandiin aja. Pakai bathtub aja ya, lucu banget nih, ada bebeknya. Kemudian sisanya pakai sabun. Biasanya mandinya 3 kali ini baru bersih nih. Kita lihat ya. Nah, iya betul. Oke, sekarang di edisi kali ini Mama akan menjawab pertanyaan dari sobat kita ya, yang menanyakan tentang permainan grup kelas. Nah, seperti itu. Jadi langsung aja. Pertama langsung ke sekolah ya. Kemudian grup kelas ada di tengah ini. Nah, ini yang gambar 2 pegang piala. Nah, ini permainan grup kelas ada di sini. Nah, pertanyaannya adalah seperti ini dari Kakak Anggiki. Kak, itu gimana caranya? Soalnya saya sudah main itu, tapi keluar malah nggak bisa main lagi. Nah, kalau ini sepertinya ya, mungkin kakaknya sudah main, terus maksudnya gini, Shopee grup kelas ini nggak bisa berturut-turut. Jadi misalnya kita sekarang main ya, kemudian sudah selesai, keluar resultnya, hasilnya, kemudian kita langsung main, jadi berturut-turut gitu. Itu nggak bisa, jadi kita harus ada jedahnya mungkin beberapa detik gitu. Oke, sekarang langsung aja mari kita coba ya. Kita akan main grup kelas. Oh, ini apa ini? Grup kelas. Nah, ini. Kemudian kita akan mengundang. Ah, ini. Sudah ada. Oh, Mama minta tuker aja. Mama lebih bisa quiz kayaknya. Tapi kalau teman Mama mau untuk bertukar posisi. Oh, mau. Oke, langsung aja.
Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Mari kita coba. Sekarang kita akan main grup kelas. Jalan-jalan paling dasar. Jadi ini adalah kuis. Mama lebih bisa kuis daripada seni. Hewan endemik. Ikan cupang ya, sobat sekalian. Nah, kayak gini. Aduh, kalau ini mama nggak tahu. Kalau tentang lagu mama nggak tahu. Mata pelajaran. Kecuali ya sobat sekalian, ya ampun mama nggak notice deh. Merah dan putih, merah putih, merah putih, pink. Ih, mama salah dua. Olahan kopi modern. Kecuali loh, kok sudah habis waktunya. Ya ampun, mama dapat nilai jelek banget, 35. Ya, nggak dapat baju deh. Ya udahlah. Tidak enak. Seperti ini ya. Kita kan sudah main ya. Kita sudah main, kemudian kita akan coba lagi. Nah, itu masih belum bisa sobat sekalian. Nah, seperti ini. Oh, ini kayaknya mama bisa karena tadi itu mama diundang sama temen. Nah, mama diundang sama temen, kemudian mama nerima approvean temen. Jadi coba ya, ini sekarang mama akan main lagi ya untuk menjawab pertanyaan. Nah, seperti ini, undang itu. Nah, ini bisa ya. Tapi setelah kita undang itu harus nunggu beberapa detik sobat sekalian untuk main lagi. Nah, jadi nggak bisa berturut-turut langsung. Nah, kalau kondisi barusan ini mama kok bisa ya kok langsung, karena mama yang pertama tadi itu nerima invitean dari temen. Bentar ini ya, mama selesaikan dulu yang ini. Satu abad ini berapa dekade ya? 10 kayaknya. Oh, bener. Serial TV Amerika menceritakan keseharian. Iya, mama nggak tahu, Ding. Oh, bener. Ternyata ada waktunya ya, sobat sekalian. Dan mama nggak notice waktu sampai tadi. Gitar buntung. Sampai tadi waktunya habis. Laba-laba berapa? Oh, 8. Ada apa dengan cinta adalah? Alat olahraga kecuali. Jadi mama salah berapa ya tadi ya? Lupa mamanya. Nah, sekarang kita masih tunggu teman kita dulu ya, sobat sekalian. Berapa nih? 40. Wah, 90 berarti dapat ya baju ya. Dapat nggak kira-kira ya? Harusnya dapat free aksesoris sih. Wow, ini ya. Jadi mama dapat free aksesoris. Oke, seneng banget. Nah, kayak gini ya sobat sekalian. Jadi coba ya, kita tekan coba lagi. Kemudian kita undang. Itu sepertinya belum bisa. Nah, ini sobat sekalian, ditekan kolom undang kan sebelahnya itu ada detik gitu ya, jalan 50, 51, 49. Nah, itu. Jadi ada waktunya antara kita main pertama dengan kedua itu ada waktunya sobat sekalian. Sepertinya sekitar 1 menit atau 2 menit gitu baru bisa main lagi. Nah, jadi kalau undangnya ini, secondnya ini sudah 0, itu baru kita bisa main lagi gitu sobat sekalian. Tapi kita kalau nerima punya temen gini kayaknya bisa. Coba ya ini ya. Mama akan coba ini. Oh, grup telah penuh berarti sudah ada yang nerima. Nah, seperti itu ini 19, 18, 17. Nah, ini akan jalan mundur terus. Nah, jadi ada jedahnya ya sobat sekalian, nggak bisa langsung beruntun. Kita main terus selesai main lagi itu nggak bisa. Jadi ada jeda waktunya beberapa detik. Nah, ini 4, 3, 2,
satu. Nah, ini baru kita bisa undang lah, kan berubah jadi warna kuning. Nah, kalau ininya kuning baru kita bisa undang teman sobat sekalian. Tapi kalau itu nggak kuning kita nggak bisa. Oke, sekarang kita coba ya di ini. Nah, ya kita harus ngisikan di sini dulu ya sobat sekalian, T anggaplah sembarang. Nah, bisa. Nah, itu ada 170 80 second. Oh, jadi 180 second ya sobat sekalian, itu untuk jedahnya itu. Jadi jedahnya 180 second gitu. Jadi nggak bisa langsung main. Jadi harus nunggu 180 detik dulu baru bisa main. Ini coba ya. Nah, seperti ini ya sobatnya. Aduh, suara mama kok jadi stereo. B adalah kode untuk Jakarta. Kemudian melangkah dengan kecepatan tinggi, lari. Ye, benar semua. Ye, jadi mama dapat 50 nih. Tuh, 50 juga teman mama, mantap. Nah, biasanya kalau sudah satu kali dapat free aksesoris, ini keduanya kita nggak dapat free aksesoris sobat sekalian. Nah, seperti ini, jadi dapatnya untuk aksesoris satu kali aja. Nah, kayak gini kita coba lagi itu nggak bisa. Nah, kayak gini ya kita coba lah, kan belum selesai, belum nol, belum berwarna ungu untuk kok ungu, belum berwarna kuning ya untuk undangnya. Nah, seperti itu kakak, jadi ada jeda waktunya ya, 180 detik. 180 detik berarti 3 menit ya. Kan 1 menit itu 60 detik. Ini jadi belajar matematika. Nah, seperti itu sobat sekalian. Nah, jadi untuk kakak Anggigi itu kalau menurut mama sepertinya itu kakak baru main kan, baru main terus mau langsung nyambung permainan kedua itu masih belum bisa kakak. Jadi kita harus nunggu selama 3 menit dulu, setelah hasilnya keluar selesai kita nunggu 3 menit dulu baru kita bisa main lagi, ngundang punya temen, ngundang temen seperti itu kakak. Atau kalau mungkin ya kita nerima ajakan temen itu mungkin bisa. Nah, jadi misal bukan kita yang ngundang, misalnya ada temen yang invite ya, kita nerima itu mungkin bisa. Waktunya kita masih belum nol ya, jadi masih dalam masa tunggu 3 menit, tapi kita join ke grup kelas teman itu mungkin bisa. Tapi kalau kita yang invite, kita ngajak orang lain untuk gabung ke grup kelas kita, itu masih belum bisa, harus nunggu sampai 3 menit. Nah, kayak gitu kakak. Nah, wow, gagal. Aduh. Jadi semoga membantu ya kakak ya. Jadi kalau kita nginvite teman setelah main kita harus nunggu 3 menit dulu. Tetapi kalau kita nerima invitean teman itu sepertinya nggak usah nunggu 3 menit kita selesai. Nah, seperti itu sobat sekalian. Nah, oke sobat sekalian dan kakak Anggigi, semoga membantu. Dan thanks for watching. Terima kasih buat komennya. Jika ada yang ditanyakan, komen lagi di bawah ya, Kak. Oke, thanks for watching. Sekian dulu permainan kita kali ini. Jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, kita keluar dulu. Karena tadi lewat grup call. Tadi lewat Shopee Tanem, kita kembali lagi ke Shopee Tanem. Karena tadi sudah ngeklaim gratis Shopee Pet. Jadi yang ini nggak bisa ya. Wow, kita dapat 50 ayat dari temen loh. Oh, kayaknya ini kalau minta bantuan. Nah, oke sobat sekalian, jadi seperti itu. Wah, mama tadi dapat 50 gratis air ya sobat sekalian. Makasih buat sobat sekalian yang sudah membantu. Oke sobat sekalian, thanks for watching. See you in the next video. Mama mau lihat ini dulu ah. Wah, sukses. Oke guys, thanks for watching. See you in the next video. Bye bye.